Ring daska dadu coy, seri ring 34 Terah Sabang PE20, betinanya Balak PE12. Induk bapaknya Blorok, ekornya slep, daun lebar. Ring daska ada 2 ekor, yang satu ini jantan juga, seri ring 35. Saudara dari seri ring 34. Untuk harga masing-masing 2.500. Bodinya lumayan panjang-panjang. Cocok untuk dijadikan bahan gacor ke depannya. Yang ini ring Yudi Gordon, indukan Medan PE20 prestasi, betinanya Medan PE14,2, anak dari Klewer. Jadi burung jantan ini masih cucu dari ekor Klewer PE25 versus 15. Harga 2.200. Nanti burung ini akan saya jemur tipis-tipis agar kondisi burungnya juga semakin fit, karena jemur tipis-tipis sangat bagus untuk usia trotol. Ini yang daska 35 sari ringnya. Kalau dilihat dari prospek ketiga burung ini sangat bagus ya teman-teman, kedepannya bisa diandalkan, bisa untuk bahan gaco, tapi ya harus dirawat dengan baik ya, karena ini turunan prestasi. Kalau yang ini turunan Blorok ekor slep, sampelnya sudah ada. Trotolan bisa dimasteri sejak dini dan juga dilatih mandi kerambah, karena awal yang baik mandi kerambah itu sejak usia trotol. Ini usianya 3 bulan untuk ring daska dadu coy, 3 bulan ya usianya. Untuk yang ring yuti usia 2 bulan. Ring yuti sudah ngefur, kalau yang ring daska masih full EF ulat kandang.